Telah terjadi penyerangan oleh sekelompok orang tidak dikenal di Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur pada dini hari pukul 01.00 waktu Indonesia bagian Barat. Telah terjadi penyerangan di Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu 29 Agustus 2020 dini hari. Diketahui penyerangan tersebut dilakukan oleh sekumpulan orang yang tidak dikenal. Penyerangan dilakukan dengan mendobrak pintu penjagaan, melempari polsek dengan batu, dan membakar traffic cone yang terdapat di parkiran jalan. Penyerangan ini berbuntut pada rusaknya beberapa fasilitas yang ada di Polsek Ciracas, seperti pecahnya kaca pada ruang SPKT, termasuk terbakarnya mobil dinas yang terparkir di halaman polsek. Sampai saat ini, lokasi masih dalam penjagaan aparat. Dari Polsek Ciracas, Jakarta Timur, saya Firda Falevi, Tribrata TV, salam Tribrata.